masih di intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Ini ada yang musik-musik baru nih, Kak Kamila, Mas Mayo. Ini blues ya, blues ya. Ini blues ya. Blues, keren-keren. Tadi sempat kan di akhir Reza sempat menyebutkan ada hubungannya antara musik blues dengan Islam yang kabarnya dibawa oleh Muslim, begitu? Iya, diciptakan oleh orang Muslim. Nah, ini berbicara tentang musik begitu. Ada nggak sih, kok misalnya musik-musik itu untuk menyiarkan agama Islam kayak begitu kok? Begitu. Intinya semua itu kan melalui syair-syair. Syair atau puisi atau apapun yang bisa menyampaikan sebuah pesan-pesan nasihat-nasihat kebaikan. Karena Al-Qur'an sendiri memerintahkan kan tujuannya manusia itu ukhrijat lakuntum khairu ummatin. Manusia itu kan diciptakan sebaik-baik umat Nabi Muhammad itu kan sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia. Ya. Ukhrijat linnas yang diturunkan di muka bumi ini untuk manusia. Tujuannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita cuma ada dua loh. Kita ini dapat predikat dari Allah Subhanahu wa sebagai umat yang terbaik. Umat Nabi Adam itu diharamkan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk surga. Yeah. Kan begitu. Kita dapat predikat umat terbaik. Yeah. Tujuan kita ada dua, memerintahkan kebaikan, mencegah kejelekan. Musik ketika syairnya itu syairnya syair-syair Islami, syair-syair mengajak kebaikan, itu salah satu bentuk ta'muruna bil ma'ruf. Okay. Mengajak orang kebaikan, makanya ada syiar dan syair, nada dan dakwah. Itu bagian dari seni. Tapi ketika berdakwah, ketika berceramah, kok pernah menggunakan alat musik begitu? Bukan-bukan alat musik aja kok gunakan. Banyak ya? Banyak, seperti media sulap dan sebagainya. Boleh nanti dipraktekin, tapi kita angkat telepon dulu nih ya. Boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat opor ayam yang masih ada. Amin. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, dengan Tony nih. Pak Tony, di mana Pak Tony? Saya di Jakarta Pusat, di Senen. Oh, di Senen. Oh, ada suaranya. Ya, Pak Tony, silakan. Iya, saya mau berbincang dengan Kohim nih. Iya. Nah, Pak Ustadz, gini nih, Pak. Saya nih terus terang aja, saya tonton Bapak nih ya. Saya sendiri orang Kristen, tapi terus terang aja saya salut dengan Bapak ya. Saya juga orang Tionghoa juga. Karena bagi saya, bagi orang Muslim, semua itu saudara kita. Karena Allah tidak waktu menciptakan Adam dan Hawa kan tidak pernah berfirman, hey Adam dan Hawa, kamu harus beragama Kristen, harus beragama Muslim ataupun Buddha kan. Nah, kita itu semua harus saling menghormati. Ya, pertanyaannya begitu. Pak Tony, ada yang mau ditanyakan nggak Pak Tony? Saya mau tanya nih Pak, bagaimana kadang-kadang kalau saya lihat ya orang-orang yang Muslim apa aja yang pribumi kadang-kadang mau orang Tionghoa ini kadang-kadang kok kelihatannya kok jahat sekali gitu loh, terutama kan masalah Ahok ini dari gubernur kadang-kadang kok dijolimi dihina-hina gitu ya. Padahal kan kita semuanya saudara semua, memang kalau salah kita kalahkan, tapi nggak boleh begitu lah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan salam juga lah Pak Tony walaupun muslim, ya, luar biasa, bagus sekali Pak Tony. Salam. Nah gimana tuh, kok? Fansnya koko juga nih kayaknya. Begini, Islam itu kan di dalam surat Al-Imran ayat 159 sudah Allah ajarkan. Di situ ada perintah Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kala itu bisa berlemah lembut kepada mereka. Ya kan begitu kan? Jadi kita semuanya harus lemah lembut, Islam harus lemah lembut ya. Seorang pemimpin siapapun mau siapapun tetap harus berlemah lembut itu paling utama. Tutur kata, sopan santun, itu yang paling utama. Ya kan? Kenapa? Jangankan siapapun, orang Islam aja itu ada perintah, walaukun tafazzan ghalizal qalbi. Kalau kalian itu bersikap keras, kasar, keras kepala dan sebagainya, lamfaddu min haulik. Mereka akan jauh dari keliling kamu. Jadi kita itu harus bersikap lemah lembut. Yang Islam juga harus lemah lembut kepada siapapun gitu loh. Ingat, Islam itu datang rahmatan lil alamin, menebarkan benih-benih kasih sayang buat seluruh alam semesta. Ya kan, Islam itu datang untuk membina bukan menghina, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek.
itu intinya ya. Saling mengasihi ya kok. Saling mengasihi. Iya. Kalau kita balik lagi ke yang antara musik dan Islam, ketika berdakwah ada perbedaan fungsi nggak sih kok yang diterima oleh jemaah ketika ustadznya menyampaikan ceramah? Karena sering sekali kok gini kita dengar kalau ustadz lagi ceramah itu bisa biasanya ketika ceramah tiba-tiba ada berupa kayak apa ya lantunan begitu padahal sedang menyampaikan dakwahnya begitu. Jadi ada nada-nada yang berubah. Itu bagian dari seni. Kan Islam mengajarkan kan dengan agama hidup akan menjadi berkah, dengan seni akan menjadi indah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, kan begitu kan? Betul. Seni itu membuat kita semakin indah. Okay. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Begitu kan? Sama seperti Sunan Kalijaga aja Wali Songo. Salah satunya bernama Sunan Kalijaga. Ya. Mas Reza, Kak Ivo, Teh Edis kenal Sunan Kalijaga? Tahu, tapi saya enggak kenal. Karena kalau mau kenal mau nanya. Kalau kenal di mana kenalannya ya? Sunan Kalijaga itu ketika berdakwah, ayo menggunakan media namanya gamelan dan wayang. Sesuai dengan perkembangan zaman waktu itu. Koko Lem aja ketika dakwah menggunakan media juga, filosofi sulap. Iya. Nanti coba kita buktikan. Tapi kita akan telepon dulu, udah ada telepon lagi nih. Iya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo dari Padang. Wow, Sumatera Barat. Oke, udah Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Panggilnya udah ya. Ya. Udah siap, Pak. Pertanyaan saya kepada Ustadz Qolim, hamba Allah. Amin. Yang pertama, dahulunya kan non-Islam. Qolim, jadi saya bertanya kepada Buya, apakah Buya ini mendapat hidayah langsung dari Allah, atau melalui dakwah, atau melalui kawan? Kemudian bagaimana tanggapan keluarga, apakah ada siksaan atau bagaimana, atau dipensilkan. Baik. Kemudian borongan nih pertanyaannya. Setelah berdakwah apakah Ustaz saya ini sudah mendapatkan nikmatnya Islam, artinya sudah berlalang buana berdakwah kemana-mana, apakah selama berdakwah itu Allah berikan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berapa orang anggota keluarga Bapak? Banyak ya Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borongan kayaknya salah satu fan beratnya Koko juga. Soalnya banyak pertanyaannya. Karena mumpung bisa terima telepon dari Sumatera Barat. Karena pertanyaannya banyak, jawabannya pasti panjang. Kita cek iklan dulu. Jadi udahnya suruh sabar dulu ya. Sabar dulu. Dan pemirsa juga sabar dulu nih. Karena sesaat lagi kita akan jeda iklan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang ada di Sumatera Barat. Tetap di Intermezzo. Baik Info, gak bikin kepo.